dikangenin apa sih tadi? Nggak ada sih, nggak ada yang dikangenin. Cuman apa ya, cuman kita tuh apa pengen libur, pengen ini aja lah, refreshing aja lah. Biar kelihatan kompak aja. Ntar dia suruh itu juga ya. Apa? Sorry. Oh iya, iya. Sorry, Jack ya. Hai guys, jangan lupa hari Minggu ikutan yuk undian live giveaway hujan hadiah si cepat dengan total nilai 7,5 miliar rupiah, dan juga ada hadiah mobil 1,2 miliar, ratusan motor, dan miliaran uang tunai. Caranya gampang, cukup scan QR code yang ada di video channel ini dan di video channel Si Cepat Express. Jangan lupa wajib subscribe YouTube Si Cepat Express dan follow Instagramnya di @sicepat_express. Akan ada undian hadiah setiap harinya. Dan jangan lupa pakai pengiriman Si Cepat Express, dijamin cepat sampai. Mau murah juga? Tenang, ada Si Cepat Halu, harga mulai 5.000. Mau mudah, cepat, dan murah? Cuma ada di Si Cepat Express. Si Cepat asli Indonesia? Bangga dong pakai produk-produk asli Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya kan? Yuk, kita masuk. Udah nyampe nih di ruangan VIP. Seperti apa? Assalamualaikum. Pada ngapain nih? Oh, itu dia tuh pemotretan kecil tuh. Oh, kaget goyang. Kaget. Oh, fotonya kaget. Tuh dalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, apa kabar? Coba siapa? Yusuf. Hei, Yusuf. Siapa yo? Yang suka ceramah. Yusuf Mansur. Bukan beda. Ada. Marjuki. Oh iya, kan terima. Baidi Supono dalam kita. Ini kita mau reunian ini? Iya, enggak, saya mau make up doang, Pak. Lagi tester. Potretan enggak? Enggak, saya, Pak. Oh, kamu ngapain di sini? Saya pemojokan gitu. Pemojokan. Pak Edi udah ada. Ini kalau WhatsApp dia ini lama, gua kan udah WhatsApp lo, tadi balas-balas. WhatsApp apa sih? Waduh, masa WhatsApp enggak tahu. Yang di handphone. Yang di handphone. Cie. Ya, Sinta. Gimana nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Pendekan. Hah? Apanya? Enggak, Pak. Enggak pakai sempak. Hari ini kita mau pemotretan. Jadi ceritanya ini adalah dalam rangkaian acara OVJ Reunian yang nanti akan tayang di Trans 7. Jadi kita hari ini pemotretan semuanya untuk bikin spanduk ya? Hah? Bikin spanduk ya? Pamflet. Pamflet masih ada. Halo. Model video klip saya nih. Biasa aja dong, Om. Ya, kita makeup dulu deh. Kok agak ngomong-ngomong istri saya kalau video ini ya? Istrinya? Iya. Oh, saya nggak tahu istrinya bapak. Ini lagi jamil ya. Jamil? Iya. Assalamualaikum. Hei, Andri. Sehat ya? Insya Allah. Mau sulap nih? Pasti, gue tahu pasti mau sulap. Apa, permainan apa yang akan di... Ente di mana aja, nyari duit mulu. Kan sekalian sama Trans 7, gue join sama Trans 7. Masa? Tolani TV sama Trans 7 jadi jatuh. Akal lu kan gue tahu, Ji. Masa sih? Lu ngapain? Mobil gimana mobil? Peleknya udah laku. Bisa, gue kemarin beli mobil. Tapi dia gak mau dibayar cash. Kenapa emang? Mau tukeran sama babi. Aduh, kacau bener-bener. Masa mobil gue mau ditukeran sama babi? Ada apa sih hari ini kok rame-rame kumpul-kumpul? Ini kita lagi... Kamu udah tahu sosok nanya lagi? Kamu mau potretan OVJ pakai nanya, ada apa sih ini? Sabar. Jangan emosional. Nggak emosional. Jadi hari ini kita mau pemotretan. Oke. Jadi kan rencana itu... Minta disapa. Kok makin besar? Kangen ya ngumpul-ngumpul gini ya, luar biasa ya. Aduh. Kalau nggak balik nggak sah. Kok dia lewat, gue nggak berasa kayak ngeliat apa? Makin gede aja. Malu udah 40 lebih jadi begitu. Colok hati-hati dong. Baru nih. Udah foto udah. Udah. Buat apa sih fotonya? Ini untuk KTP. KTP.
Wah. Hadirin lagi. Lampu lampu taman yang lain dong. Bisa dijamin sih. Itu bukan lampu taman. Apa itu? Itu apa? Batu. Batu apa? Hmm? Batu apa? Bulu macan. Bulu macan. Mana aja ngomongnya gua enggak ngerti. Jis, gua ganteng banget hari ini. Lu cocok banget ini kayak Sule kemarin kawinan. Yeah. Nah, mau nyusul kan? Gila, ngomong balapan mau nyusul. Hari ini kita pemotretan, selesai pemotretan kita udah sih cuma pemotretan doang kan, enggak ada acara apa-apa. Enggak ada kesananya, enggak ada apa-apa kan. Ini OVJ Reuni udah gua gaung-gaungkan di Instagram gua. Hmm. Jadi udah berapa kali gua kasih kode-kode kan. Wah. Seperti misalnya kangen enggak gitu. Kayak kode-kode aja. Gua satu hari lu disuruh posting. Iya. Kan gua enggak bisa. Kan lu kan jadi begitu gua posting ya tak kangen. Kok gue liat orang-orang gak ada yang kangen gue? Gue pikir ada yang kangen, gak ada yang kangen. Lu mau jadi anggota prediksi? Hah? Lu? Apa? Nah, gak tahu dia anggota. Bagaimana mau jadi anggota kalau prediksi aja gak tahu. Kemarin gue bawa motor gede. Lu anak motor, enak aja. Gue anak baba gue. Iya, salah. Maksudnya bukan begitu. Aduh. Lucu ya? Katanya. Bukan, gak bisa lucu. Nanti kita lucunya dikeluarin. Nanti kan belum ada duit. Belum ada duitnya. Beda, ada duit sama gak ada duit. Ini aja belum gagap. Belum. Begitu ada transferan masuk, baru gagap. Tos dong. Masih ada. Masih ada. Tahu kenapa, Ji? Biasa. Kutil. Bisa aja. Hati-hati. Gua kemarin nonton-nonton episode-episode OVJ yang dulu ya, kangen juga gua liat, wah luar biasa. Hari ini lu pasti udah lebih bagus nyanyinya kan? Aduh. Pasti. Empat. Empat apa? Udah ngapalin empat lagu. Empat lagu. Jadi yang dulu-dulu udah. Kan dulu udah, sekarang yang baru. Oh itu gak dipakai lagi dong? Gak dipakai lagi, apa sekarang? Oh. Sama aja. Masih lucu. Lu masih lucu nih, kita lihat ke dalam. Yang dua itu masih lucu gak? Tadi pas, soalnya gue liat tadi pas Mami Nunung lewat tuh berusaha gimmick gitu ya, kok gue liat gak lucu. Hai. Baik. Baik ya. Ada acara apa sih? Acara. Kamu gak inget mantan kamu ini? Hai mantan. Kurang kompak. Kurang kompak. Si Sultan. Sule belum datang. Pengantin baru. Pengantin baru kan lembur. Oh iya. Jadi gimana nih mau berkumpul lagi bersama teman-teman? Ya pasti kita senang ya, OVJ Reuni ini akhirnya bisa segera insya Allah bisa dijalankan. Iya. Ya sebetulnya ini lebih kepada kangen-kangenan ya. Kangen-kangenan kepada teman-teman semua yang pernah dulu bergabung. Udah berapa tahun? 10 tahun ya kita. Terakhir itu 2014. Gua ke Net TV, dia di Trans 7 gitu. Jadi terpecah. Nah sekarang kita bergabung lagi. Istilahnya ini kembali lagi ke rumah lah, Trans 7. Yang dikangenin apa sih tadi? Nggak ada sih, nggak ada yang dikangenin. Cuman apa ya, cuman kita tuh apa pengen libur, pengen ini aja lah, refreshing aja lah. Biar kelihatan kompak aja. Iya, biar kelihatan kangen sih, pasti kangen lah. Tapi kalau Anji sih udah lebih beda ya, dia lebih ganteng, lebih cool, lebih berisi gitu. Yang ya pada pokoknya lebih tua sih. Iya, sesuatu pada lebih tua. Ketemu itu yang ditanyain bukan apa-apa, sekarang kalau ketemu yang ditanyain cucunya udah berapa. Iya, gitu. Sama sekarang penyakit apa gitu. Kalau dulu asam lambung. Kalau dulu mobil lu apa gitu. Iya. Sekarang penyakit lah. Cucu lu berapa? Iya gitu. Lu ganti baju dulu ya. Ya udah nanti juga. Eh, Mas Bang. Emo. Pos. Pos. Ya udah kita saksikan aja terus, abis ini kita mau pemotretan, masih nunggu satu orang lagi, Sule ya. Wih, padahal perutnya pake gini-gini. Pegangin. Mau foto ya Pak ya? mau foto Dalam tua.
kayak dituntun saya. Duh. Salah. Tadi terus jalan sendiri. Pakai itu. Yups, kita mulai pemotretan. Udah ya mas? Andre tolongi ayo sayang, yuk biar cepet. Ayo, ayo katanya mau pergi ke ini talkshow. Ayo. Nggak jadi berantakin. Kenapa udah nggak punya ide ya? Kebalik dong. Satu, dua, tiga. Iya. Gendor. Bagus ya. Wih, keren. Wow, mantep nih. Lo baru nyampe sih? Baru nyampe? Iya, sabar, Pak Haji. Oh, lo masa ya lama apa? Apa? Oh, mantesan. Gak keluar-keluar dari kamar. Guys, jadi ini motornya OPJ nih. Nah, motornya apa ya? Iya dong. Enggak, lu lah bintangnya. Motornya Trans 7. Sekarang ya lu ya. Gua apa istilahnya? Gua lu CEO tapi sampingan. Gitu. Di mana bumi dipijak? Di mana bumi dipijak? Di situ. Itu honor ditagi. Nah. Kamu ini ya, lama di kamar kayaknya keluar-keluar ya? Gua keluar. Mas, keluar lah. Mas sih. Keluar enggak enak. Iya. Padahal ditungguin tadi sama Parto, sama Ajis. Gua lah kalau kenapa sih? Oh iya, terima kasih. Padahal udah tungguin tadi. Lupa gue sumpah. Gue tuh kalau sesuatu yang udah lama banget tuh jadi lupa. Memory gue kan giganya baru. Oh iya, abis dicas. Fresh banget kayak mukanya ini. Fresh banget. Kalau fresh mah kan gue dari pas udah di itu ya udah fresh. Iya. Kalau perlu ada apa-apa gue ada. Iya. Tenang aja. Yang buat fresh itu kan kenyamanan bro. Betul. Tapi maaf ya, Bulan. Honeymoon lo, apa namanya, malam pertama lo gue gangguin. Maaf ya. Malam pertamanya gue gangguin kemarin. Kostumnya nih. Guys, gak profesional kostumnya nih. Karena memang kegedean. Iya. Ya abis udah lama gak ketemu lah. Iya. Gak apa gitu, calling boneng aja gak tahu. Bajunya apa, gue gak tahu. Ini hal-hal gini nih, sebetulnya suatu hal yang kecil tapi... Betul. Coba lihat. Si Brem apa sih di sini tugasnya? Lu dulu ya celana lu. Ini celana lu. Dulu OPJ. 6 tahun yang lalu iya. 6 tahun yang lalu. Masa 6 tahun yang lalu. Rocil serang kayak itu. Gua berarti kecil dong, turun dong kalau gitu. Ini gede. Enggak perlu tuh doang maju, itunya sih tetap aja. Biasa pengantin baru tuh begitu, kayak orang linglung. Ya. Kelamaan sih. Baru awal-awal. Jobi. Bon, make up ya sekarang ya. Makin kesini make up deh. Apa ini? Ini Sule Channel. Izin dulu dong. Gimana sih? Izin sama siapa? Ya sama gua dong, lu ngamir gambar gua. Tadi kan gua udah bilang. Enak aja lu trending. Kreatif lu siapa sih lu? Ketahuan. Kemarin kan trending lu duluan. Terus kan gua nyusul. Dari mulai sebelum nikah nih si Melvin tuh. Kemarin. Berarti besok dia nikah, lu YouTube-in. Gantian. Parah. Nah, jadi guys, kita lu build in banyak, lu apa banyak sendiri. Bagi-bagi dong Mas Sule Channel. Udah bagi-bagiin. Ada iklan Spiteng, mau enggak? Isinya tai semua ya. Ini siapa sih? Nih, ini muka lama nih. Nah, ini orang-orang lama nih. Dulu. Nih, sampai saat ini udah berapa tahun ya? Dia enggak pernah sedikit ngobrol. Beneran? Kenapa, Bang? Apa gitu ya maksudnya? Soalnya gimana gitu. Jadi kesannya tuh gua hilang dari OPJ itu ada apa gitu kan. Ya, lu tahu enggak sebenarnya lu kenapa lu enggak di OPJ lagi? Kenapa? Gara-gara dia. Bisa jadi sih. Dia semua yang bikin ya, karena dia tuh kalau misalkan make upin nih, make upin Ajis. Nih gua di sana. Iya. Bener banget. Pas udah pasti. Dalam hatinya bergumam masih. Iya, iya. Kelihatan banget dia. Aduh. Kasihnya.
Dah, istri soleha. Istri gua bukan. Gua kira istri lu bukan. Jangan diganggu lah. Bukan diganggu. Kan gua kan pakai masker. Baru 2 hari. Kelihatan pakai masker. Masa gua udah berpaling lagi, jangan lah. Jangan, jangan. Rambutnya begini? Iya, gini, Bu. Nggak bisa, nggak mau disisir dulu biar agak rapi. Ntar dulu. Bu, kalau apa, disisir apa? Tuh ngebul, Bu. Dicoba dulu. Ntar dia suruh itu juga ya. Apa? Sorry. Sorry, Jack ya. Tadi nggak rame segini, kok begitu ada suruh rame? Pasti mau nanyain itu ya, kawinan. Nggak ada wawancara ya, maaf ya. Senyumnya dong, senyumnya kurang lebar dong. Senyumnya kurang lebar. Iplasnya gue segini. Mas Andre sebagai ahli tulang boleh diarahkan. Hah? Kalau foto tuh, kalau begini tuh, lu kayak itu jadinya. Lu tuh apa aja kontennya? Biarain. Udah lu ini, ntar lu ke bawah. Asik. Nih kita mau ngelawak atau gimana sih? Keren-keren banget. Iya, memang gini tujuannya kan untuk biar rapi lah gitu. Kamu ngelawak nggak boleh keren. Kaki naik satu. Kaki naik satu. Kaki di pala. Coba. Agak jongkok. Ini berapa lama, Mas? Lu gerak aja. Gerak, orang foto sama diem. Maksudnya lu yang gerak, dia ngambil. Oh iya. Nah, set, langsung set, pindah lagi, set. Nah. Kalau iklan kan miliaran, ini sama apa nih? Tangan angkat ke atas. Asik. Wits. Cincinnya liatin. Kayak Thanos. Lompat udah dong. Bagus lu pilih, ntar pilih satu-satu. Lompat. Ada yang lompat satu. Enggak usah. Semua lompat tadi. Serius. Andre paling banyak lompat. Tadi lompatannya. Beneran. Semua berlompat tadi. Lucu kagak. Semua berlompat. Lucu. Lucu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Wuh. Nah, cakep tuh. Nah, bagus tuh. Lagi. Bagus udah dong, masa bagus. Bagus. 1, 2, 3. Nah, dapat. Wih, keren tuh. Bagus kan? Jangan lupa saksikan OVJ Reunion tanggal 28 November 2020 hanya di Trans 7.